kabar duka datang dari keluarga besar PPP. Abraham Lunggana atau Haji Lulung, meninggal dunia. Kabar Haji Lulung meninggal dunia disampaikan Sekjen PPP Arwani Tomafi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Arwani kepada wartawan, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Elit PPP Ahmad Baidowi juga menyampaikan kabar Haji Lulung meninggal dunia. Haji Lulung wafat, kata Baidowi. Arwani menyebut Haji Lulung meninggal dunia di DRS Harapan Kita, Jakarta. Arwani memohon doa. Telah berpulang ke rahmatullah Haji Lulung Lunggana meninggal dunia hari ini Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 jam 10.51 waktu Indonesia Barat di DRS Harapan Kita Jakarta. Mohon doanya agar beliau diterima amal ibadahnya. Husnul Khotimah, katanya, sempat dirawat. Sebelumnya, putra Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guru Tirta Lunggana, menjelaskan kondisi ayahnya yang tengah terbaring di rumah sakit. Guru membenarkan ayahnya mengalami gangguan kesehatan jantung. Kepada rekan-rekan semua, saya Guru Tirta Lunggana atas nama keluarga Haji Lulung Abraham Lunggana, menyampaikan bahwa benar adanya saat ini Haji Lulung, HL, sedang mengalami gangguan kesehatan jantung, kata guru dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021.